jangan di situ. Kamu dulu. Oke. 1, 2, 3. Guys, sekarang kita udah sampai di Lembang Park Enzu bareng teman-teman dream team yang lainnya, dream team di sana. Eh, Pak Iqbal. Apalagi udah tadi udah. Hai. Halo. Hey, bebek gua lo, eh. Bebek gua lo. Dia bilang bebek gua. Oh, itulah di sini rame anak-anak dream team tuh kalau ngumpul seru banget. Ada Kang Dede Inon juga. Wih, kok berani Inon ke ini? Oh, Venom lu bawa-bawa lu. Ini datang kan dari Jogja, gokil ya? Dari kapan datang, Pak? Hebat. Oh, Mas Dika udah nyampe kan? Udah lah. Hujan. Mas Dika. Perwakilan dream team paling ujung sedunia ya. Di Jogja dia. Lumayan lah. Eh, tolong dong mau dirim BH Mama. Ini lah seruannya anak-anak dream team kalau ngumpul gitu. Ayo kita siap, mau kemana kita? Wih, pakai GoPro ya? Depan. Oh, lagi dikejar. Ya udah, kita langsung ke kandang Irfan atau gimana? Ayo, kita langsung yuk. Berangkat yuk. Kita ke kandang buaya darat, kita ke kandang buaya. Guys, ini dia buaya yang bakalan dipindahin, itu gede banget asli. Ini jenisnya buaya muara guys, atau nama latinnya adalah Crocodylus porosus, itu nama latinnya. Gede banget, itu kayak panjangnya kurang lebih sekitar 2,5 meter. Gede banget. Lo bangga lo lagi prepare juga, kita bakalan susah nih nanti nangkep buaya dan mindahin buaya ke kandang yang sebelah. Pokoknya ikutin terus keseruannya, dream team di Lembang Park Zoo, mindahin si buaya. Nanti siapa yang eksekusi? Perintah gue apa? Yang ngisi arahan. Kalau kita akan ikut. Iya. Oke, setuju ya? Setuju. Nanti jawab apa aja dari tangan Kak Irfan. Semua orang-orang di tim. Kalau tanggung jawab lu. Tanggung jawab. Ayo, kalau ngasih komando sama Kak Irfan. Anak saya masih kecil, Pak. Anak gue 5. Aja kalau komandan kan nanti dulu, tim perangnya dulu yang eksekusi. Kalau komandan tuh perintah aja. Yang harus gue lakuin apa? Dulu perintah. Oke, perintah pertama. Oke, berdoa. Yo. Allahumma barik lana. Karena udah ya. Berarti dua doa mudah-mudahan ini semuanya lancar. Amin. Karena ini berbahaya betul. Berbahaya karena nyawa taruhannya ya cacat minimal. Betul ya. Kalau salah. Senjata buaya itu apa saja? Gigi. Ekor. Putaran. Ekor enggak? Ekor dan putaran dia. Putarannya. Berarti yang paling aman kita berdiri di mana? Di luar kandang. Beneran? Iya bener. Gua cerita ini buaya nih. Ya. Ini uji coba dulu, uji coba. Beneran. Kalau kayak lucu. Nah, kita di mana? Di sini enggak boleh. Enggak boleh. Ini yang benar di mana? Yang benar itu di belakangnya, A. Gitu. Udah deh, yuk. Yang masuk kita semua. Diawali sama perintah komandan untuk masuk, baru kita ke sana. Berapa orang yang masuk? Semuanya enggak apa-apa, kemana? Oke, geng. Berdoanya perlu. Udah berdoa, mudah-mudahan kita semuanya lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Safana. Awo. Untuk proyek pemindahan buaya di Lembang Park Zoo. Tangan siapa Ibu Diamat? Boleh. Tangannya, gua kaget, gua kira tangan apaan, kok putih bener. Putih sendiri, takutnya mangit. Dream Team! Dream Team! Awo! Oh!
kita main yang aman aja di sini aja. Oke guys, ini ada belakangnya. Kita masukin aja. Ini masukin dulu. Ini takut di satu. Ini harus ini dari depan. Kenapa? Licin. Dan lu jaga ini ya. Jaga jarak. Gua kasih tahu licin banget loh. Saya lumayan sih kalau masuk sini. Ke belakang nariknya. Sini, biar. Oke. Okay. Nariknya enggak gitu. Kita ini sini dulu aja. Tarik dulu aja. Ini tarik dulu. Tunggu tarik dulu. Oke. Jadi kedor lagi sih. Kalau ini kan sebelum mati ini. Oke. Okay. Nah, inilah pentingnya kerjasama tim. Gimana kalau aku bisa? Oh, kalau gitu gak berani. Belum aman. Aduh, si itu. Hati-hati dulu. Oke, hati-hati. Itu kamu dulu lagi sih. Wih, langsung kita naik aja di itu. Ini pegang, ini pegang. Ini pegang. Pegang sini, pegang sini. Nah, naik ke atas. Jangan di situ. Abun dulu. Ntar udah sepi banget baru. Kakinya. Ada yang itu. Iya, itu lepas celana. Wei, yang terkapok. Ah, kasih cantik. Ini saya alhamdulillah. Kita udah bisa nge-safety-in tali di mulutnya. Dan begitu. Yang bikin gak aman apanya sekarang? Ini nih. Ekor. Kibasan ini rahangnya. Soalnya giginya di luar, Om. Dia kalau kena tetap kena kulit. Kayak gini. Nanti kalau sama kalau mulutnya enggak disentuh, kebulin intarnya ke kita, Om. Waduh. Itu bulian itu lebih menyakitkan juga daripada kibasan. Ada satu lagi enggak pakai di depan, kaki belakang. Ini nih, ada sini. Nah, gitu. Ini punya salah sekali. Ini punya benar ini. Nanti kaki depan sama kaki belakang ini udah audio deh jagonya. Jadi tutup pakai alat itu efek tidak ya? Sebenarnya biar dia tidak terlalu kaget ketika nanti kita sentuh terlalu lembut gitu loh. Oh sentuh terlalu, oke. Okay. Kalau bagian pin ikat, gue percaya sama dia. Sok Om. Soalnya, gue cuma tim nekat pak. Bagian ikat mah, saya kurang ahli. Ilmunya dia yang paling jago kalau buat ikat. Apa aja, Om? Gimana? Gak tau apa caranya. Oh iya. Dengar dong. Iya. Coba langsung di sini belakang. Oke, siap. Ini kamu bisa di sini. Nanti kakinya di atasin begini. Ayo. Pegang. Ya. Nanti kamu mau ngikat apa mau dorong kepalanya? Iya. Oh iya, udah. Berarti kamu di belakang aku. Satu, dua, tiga. Nanti. Eh, gue ngapain? Kaki nggak tasin, oke. Oh ya udah oke. Gue pegang kaki ya. Banyak.
tiket buru-buru tinggal pakai enggak ada yang lihat. Ini enggak enakan pakai tanpa pembuktian. Tasku ada teman setelah semua sesi kita berikan juga di mall diri ini. Gua ramai-ramai akan angkat bola ini. Ada tidak kan ada satu yang kan ada. Kak, tolong tangkap aku dong, Kak. Ikhlas. Ekor bahaya enggak sih? Enggak. Yang penting kepala. Ini bokongnya dari kanan kiri tapi muat. Jadi harus buru-buru ya. Iya. Itunya kuat. Harus buru-buru. Oh, meri dia berontak. Dia lagi ngumpulin tenaga. Oh iya, iya, iya. Jadi per 5 menit atau 10 menit dia akan capek, kemudian nanti setelah dia diam dia ada lagi tenaga. Enggak, harusnya komandan yang ngarahin kayak gitu. Oke, dia lagi ngumpulin tenaga, guys. Jadi per 5 menit dia akan ngumpulin lagi. Siap. Komandan siap. Ayo. Siap, komandan. Let's go. Yuk. Oke. Satu, dua, tiga. Itu dari kandang situ paling dekat banget tuh kalau kalian lihat dari sebelah situ doang pindah ke sini. Itu asli ngos-ngosan padahal megang buntut doang. Parah. Kegiatan gua. Hah? Lu megang ujung buntut juga. Baru naik. Baru bisa naik. Foto-foto buat apa? Lagi kerja. Ampun. Dan ada juga dari beberapa para keeper. Mereka profesional keeper juga ya. Aduh berat. Mereka bukan berarti nggak bisa nanganin, tapi jujur berat kerjaannya. Makanya kita harus saling bantu ya. Iya benar. Kayak gitu. Siapa? Nah, ini siapa lagi? Kita gotong royong mulai dari kaki belakang dulu Pak Dika, enggak apa-apa. Oke. Lepas dulu tapi tetap tahan ya. Oke. Oke, ini tetap tahan. Ekor tahan. Oke, buat teman-teman kameramen juga hati-hati ya. Orang kamera sana. Iya juga ya. Dia tahu betul kan. Sadar belum? Sadar belum? Sadar banget. Oke, okay. Kaki belakang sudah mulai dilepas. Oke, okay. Ini. Oke. Okay. Taruh belum. Kaki depan sekarang sudah akan dilepas. Om Tio hati-hati ya Om. Ini belakang udah semuanya. Belum. Wah, baru tangannya sukses ini Yusuf. Oke. Okay. Taruh tali semua disingkirin benar-benar asik ya. Yo yo yo. Tali. Yang ini singkir, yang apa? Enggak angkat. Nanti takutnya pas ke samping. Oke, yuk, yang berat 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 berat. Kita pengen nyerahin si buaya ini masuk ke kolam. Barusan tiba-tiba dia lebih ke pojok pojok ya. Dia menghampiri. Untung dia kesana. Mungkin dia mengarah ke kandang dia sebelumnya. Iya, dia nyembong kandang sebelumnya mungkin. Itu enggak sih? Enggak seperti itu kan. Naluri aja sih. Takutin ini kameramen semua di sana tadi. Baik tadi. Tapi jangan panik sih. Duar, bisa gua sih. Kalau yang takut sih panik. Gile serem banget pokoknya. Berarti pas nutup tadi. Jadi cornya cornya aja lubang loh. Cornya kena gigi lubang. Iya ke sini kan. Cornya di sana. Cor di mana? Sana di sana. Tuh bukan cakar ya? Bukan cakar. Bukan. Kena gigi. Gigi nabrak gigi. Itu padahal nabrak doang. Nabrak gigi. Iya nabrak. Apa kena gigi ya? Amit-amit ya, jangan sampai. Cuma gini. Tapi emang agak sedikit sakit. Tadi kan robek ini ya, yang ini robek ya? Ini robek. Terus seset kayak gitu tuh.
Tapi yang sakit yang itu? Ini emang kenangan teman. Memar ya jadinya ya? Jadi tuk-tak gitu. Tuk-tak jadi ke emang ke samping, ya. Kehantam dari samping. Nyangkut. Dulu ini apa? Bekas dulu. Motor om. Motor. Bukan buaya. Oke guys, ini luka motor. Ini luka buaya. Enggak, gue gituin sakit. Ya Allah, itu apaan lagi? Ini kena buaya dulu. Nah, kejadiannya tadi. Kejadiannya kayak tadi. Tapi ini kena gigit kalau ini. Kalau tadi kan enggak, cuma kena sikat duk-duk gitu doang. Nah, kalau yang kemarin itu, yang dulu, yang pas ini benar-benar jebol, kena gigit sih pas. Padahal pakai celana panjang juga? Enggak, pakai celana pendek memang. Makanya harusnya pakai celana panjang. Safety-nya itu pakai celana panjang ya. Ya ini kan bodoh kan waktu masih zaman idiot gitu. Kalau sekarang kan udah smart gitu. Mudah-mudahan tayangan ini juga bisa mengedukasi semua ya. Iya loh, Irfan benar. Yang sepro Bang Panji aja masih celaka, apalagi kayak kita. Jangan kayak Panji petualang lah gitu. Panji sang penakluk, maaf. Dulu tuh Panji sang penakluk pokoknya bodoh kan, ada bekas. Kalau Panji petualang enggak? Bekasnya dikit doang. Itu ada bekas apa? Luka. Luka sunat. Luka sunat, pas aku buka. Dream Team.